Bandar Udara Ranai, terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan gerbang perbatasan utara Indonesia dengan Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Hadirnya Bandara Ranai Natuna diharapkan dapat membuka konektivitas khususnya di daerah 3TP, tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan. Dengan runway sepanjang 2.560 meter serta lebar 45 meter sehingga Bandar Udara Ranai dapat didarati pesawat Boeing 737 series. Apron dengan luas 140 x 90 meter disiapkan untuk menampung jumlah penerbangan yang terus meningkat. Bandar Udara Ranai Natuna melayani penerbangan domestik 9 frekuensi per minggu, sehingga menjadi salah satu bandara UPBU kelas 3 tersibuk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bangunan gedung didesain dengan bentuk atap seperti gelombang lautan dengan luas terminal 3.868 meter persegi. Dalam memberikan pelayanan serta kenyamanan terhadap penumpang, baik yang datang maupun yang akan pergi, Bandara Ranai terus meningkatkan fasilitas yang ada, seperti area drop zone yang ramah difabilitas, ruang check-in yang luas, serta ruang tunggu dan pengambilan bagasi yang bersih dan nyaman. Selain itu, juga terdapat zona playground buat anak bermain, ruang ibu menyusui, serta beberapa fasilitas buat penumpang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Bandar Udara Ranai Natuna membuka pintu dunia melihat keindahan mutiara di utara Indonesia. Laut Sakti, rantau bertuah, merangkai menyatukan Indonesia.